Ini kok belum apa-apa, sudah packing-packing ini. Tuh. Sudah packing baju, padahal papa baru saja sampai di Rusia ini loh. Baru 3 hari kok sudah packing lagi. Ya, ini mau kemana ini? Ini liburan, guys. Nah, ini packing dulu untuk liburan. Liburan pergi piknik. Nah, ini baju Maya semua. Untuk Maya, ini untuk Mama Nika. Nah, ini bawa susu karena akan piknik untuk beberapa hari bersama Mama mertua saya, bersama ipar Vitalik. Jadi ini packing, siap-siap berangkat besok. Bagus, pasti Maya suka ya. Baju. Sebenarnya ini kaos untuk kaos? Ukuran lebih 3 tahun atau 4 tahun, tapi saya beli seperti itu. Ya, oke, gak apa-apa, karena nanti di sana cuaca panas, jadi lebih banyak pakai bawa yang biasa, kaos tipis-tipis. Packing dulu. Ini mama Nyanika sedang keluar sama Vitali, dan kita ini packing. Oke, jadi ini ketika kita lewat ada promosi es krim gratis. Ya, musim panas-panas cocok. Okay. Jadi ini promosi, jadi gratis. Saya pilih rasa krim brulee dan coklat. Dan harus ini dulu, scan barcode ini dulu. Sangat cocok sekali di cuaca yang sangat panas. Oke. Okay. Ya. Yeah. Promosi. Nah, ini istri saya mau es krim. Ini plus platna gratis. Kayaknya hari ini cuaca sangat panas sekali. 30 lebih katanya. Oke, guys. Nah, ini dapat es krim gratis. Ini sangat cocok sekali di cuaca yang sangat panas banget ini. Krim brulee itu. Caramel? No. It's like cuma sedikit mirip. Oke. Gak tahu dari gula yang rebus atau gak tahu gimana. Gratis, apa? Bagaimanapun rasanya. Gratis, guys. Kita beruntung hari ini, oke? Okay? Kita ini mau kirim ini paket, karena ada yang pesan paket, jadi kita akan ke tempat kirim barang ini. Oke, kita bisa coba dulu. Di mana? Enak. Enggak terlalu manis, tapi enak. Ini masih satu, guys. Ayo, let's go. Kita harus cepat karena jam 3 kita harus siap-siap dan berangkat ya untuk piknik, guys. Oh, ini mau piknik, berangkat ini OTW. Maya. Ya, Maya. Oke, kita nunggu taksi dulu. Kita akan ke stasiun. Kita akan liburan ke mana ini? Ke Crimea. Karena di sana juga ada saudara dari neneknya Nika. Ini perjalanannya jauh sekali, naik kereta. Oke, jadi terus perjalanan kita. Oke, ini sudah mau naik kereta, tapi saya yang jam 7 nanti, nggak apa-apa. Maya, ketemu di Crimea ya, nanti, oke? Oke, ini mau berangkat, dan saya akan berangkat nanti jam 7, masih sekitar 2 jam,
nanti ketemunya di Crimea. Oke, nanti saya ini sendirian nanti. Wah, saya sendirian. Nanti ketemu sana. Nah, ini di sini Maya dan saya ini nanti. Nah, itu Vitali. Maya, paka-paka Maya. Hey. Ya, ini karena saya waktu itu masih ragu untuk masih ragu. Hey. Karena waktu itu saya masih ragu akan ke Rusia atau enggak, jadi saya belum beli tiket untuk ke Crimea. Jadi saya waktu itu sudah yakin akan ke Rusia. Saya akan beli tiket untuk ke Crimea bersama dengan keluarganya Nika. Jadi ya begini, enggak apa-apa, nanti ketemu. Oke, keretanya sudah berangkat. Jadi saya akan menunggu di stasiun sampai nanti jam 7. Oke. Okay. Saya akan beli air minum dulu. Aku mau ke dalam stasiun. Jadi begini suasananya di dalam stasiun kereta kota Saint Petersburg, sangat ramai sekali. Nah, mungkin ini juga masih waktu liburan di sini. Jadi banyak orang yang liburan naik kereta. Oke. Ini kurang banget. Ya, oke guys, ini saya menunggu di dalam stasiun. Ini sangat ramai sekali. Dan kereta saya nanti jam 8, sekitar setengah jam lagi, 30 menit. Nanti saya ini mau beli air minum dulu. Ya, jadi mau beli air dingin karena di sini sangat panas sekali, di dalam ini panas. Dan saya beli air minum dingin, setelah itu masuk ke kereta. Oke. Di gerbong 8. Di jalur 8, bukan gerbong 8. Salah. Itu keretanya di jalur 8. Nah, masuk ke sana nanti. Ah, ini 8. Ini 8 gerbong 16. Nah, waduh. Oke, ini gerbongnya nomor 16. Saya di sini. Nah, dia akan masuk di sini gerbong ini, dan ini sedang antri. Nah, ini dulu saya pernah dari SPB ke Moskow juga naik kereta seperti ini. Jadi ada tempat tidurnya karena kereta jarak jauh. Jadi ini sangat nyaman untuk saya. Tapi untuk perjalanan kali ini itu 1,5 hari, ini akan sampai di Crimea tanggal 30, sekarang tanggal 28. 1,5 hari, akan sampai sana pada pagi hari. Ya, pagi hari jam 8:30. Dan nanti dari, kata istri saya, dari stasiun akan dijemput karena mereka datang lebih dulu, tiba lebih dulu. Enggak apa-apa, oke. Okay. Nah, saya akan masuk dulu. Itu dah. Guys, ini sudah di dalam kereta dan saya ini di bawah. Jadi dapat selimut, dapat bantal, dapat handuk juga. Jadi tapi harus pasang sendiri. Spraynya juga. Nanti setelah mau sampai juga harus ditata lagi untuk selimut dan spraynya, seperti itu dilepaskan. Karena dulu ketika dari Moskow ke SPP saya juga pakai kertas seperti ini.
Ini di sebelah saya juga ada ukangnya. Ага, да. Di atas я говорю это. Вы ехайте уже домой, а то с ним постоим, да? Я говорю, что боитесь, что я выйду. Ну, как она. Да-да-да, вы пронижи. Berangkat. Masih lama untuk bertemu dengan anak dari istri. Satu hari. Oke, keretanya berangkat. Oke, ya, tadi beli air minum. Tapi ini ternyata saya enggak baca ini. Enggak si rofanya ya, ini soda. Jadi ya saya beli soda, saya enggak beli air putih. Tapi enggak apa-apa, sebenarnya saya sudah bawa air putih. Oke. Okay. Ini keretanya sudah berangkat. Oke. Okay. Istirahat tidur sampai besok. Kita lihat aktivitas saya di dalam kereta ngapain aja.